Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rodiansyah, salah satu perwakilan dari Rumah Mesin untuk TL di Halmahera Barat. Di hari kelima, mulai pagi hari untuk sarapan pagi seperti biasa, dan mulai berangkat ke tempat lokasi TL, dan di tempat TL pembagian posisi kerja menjadi tiga tim, salah satunya saya dan Farid, dan salah satu tim dari utara fokus untuk pembongkaran palet-palet di mesin pengolah kelapa atau minyak kelapa. Dan setelah itu di tim yang satu, Bang Saiful sama Bang Indra fokus memperbaiki atau cek dan recheck mesin-mesin yang sedikit rusak karena pengiriman jauh. Setelah semua terkondisikan, kita break sejenak dan untuk istirahat. Dan setelah istirahat, semua tim kembali ke tempat untuk melanjutkan uji fungsi mesin yang pertama di bagian gula semut. Setelah uji mesin gula semut sudah selesai, baru menuju ke mesin pengolah minyak, uji mesin. Sampai sore tadi uji mesin pun sudah selesai. Kami ingin memastikan bahwa mesin, setiap mesin-mesin bisa berfungsi dengan baik dan bisa dioptimalkan di pelatihan besok, bisa menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan olahannya. Dan planning hari esok atau hari ke-6 itu pindah ke mesin pengolah batok kelapa. Kita cek dan recheck mesin pengolah batok kelapa dan uji fungsi, dan setelah itu kita berharap untuk mesin-mesin bisa bekerja dengan baik dan beroperasi dengan baik. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Tetap semangat untuk tim TL di Halmahera Barat, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.